Bapak dan Ibu ikut secara bersamaan, Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk ikut kembali bersama Ibu dalam pilkada sini, Pak? Kebetulan kita sudah kepala desa satu periode. Jadi kita memasuki dua periode. Sesuai dengan aturan dan regulasinya atau tahapannya sudah kita lakukan. Yang jelasnya ya kita apabila terpilih kembali, kita akan melanjutkan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan aturan dan regulasi. Dan jelasnya masyarakat di Sarawak Pasar ini masih ingin berkompetisi, walaupun suami istri berkompetisi secara baik, jujur, dan adil. Kalau keyakinan Bapak sendiri, Pak, di pemilihan kali ini, walaupun melawan istri sendiri, yakin menang nggak begitu, Pak? Ya, kalau itu, Pak, kita nengok, kita kan tidak tahu bisa menjawab nyari. Pembuktian nanti setelah kita buka suara-suara itulah pembuka. Kita nggak jelas kemana nanti arah masyarakat, kan, gitu. Yang jelas ya, nanti setelah kita buka kotak suara, itulah hasil terakhir untuk pembuktian.